kita dan Tuhan bagi tempat suci dan haiwan-haiwan itu. Jadi walaupun puasa ni bukan ibadat, baru macam yang disebut dalam ayat yang dibaca sebentar tadi, kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa ini disyariatkan bukan untuk kita sebenarnya semata-mata. Orang-orang yang dulu pun disyariatkan puasa. Orang Hindu pun disyariatkan puasa. Orang Buddha pun disyariatkan puasa. Orang yang Majusi pun disyariatkan puasa. Orang Yahudi pun disyariatkan puasa. Orang Kristian pun disyariatkan puasa. Tuan-tuan saya terkejutnya, apa pula semua syariat Hindu, Buddha, Majusi? Ini agama-agama kafir. Tuan-tuan, sebenarnya semua agama yang ada di dalam bumi datang dari Allah SWT. Agama Hindu ke, agama Buddha ke, agama Majusi ke, Yahudi ke, Kristian ke, semua datang dari Allah SWT. Tetapi kerana penganut-penganutnya menyelewengkan agama tersebut, jadilah agama-agama tu macam kita tengok sekarang. Yang Hindu menyembah dewa-dewa, patung-patung lah. Yang Buddha, mereka menyembah agama-agama Buddha. Yang Majusi, mereka menyembah api. Yang Yahudi, mereka menyembah Yahweh. Dia terima Nabi Musa, Nabi Isa, tak terima Nabi Muhammad SAW lagi, tak terima. Kita baca dalam Quran, walaupun jelas di hadapan mereka Nabi SAW, tapi mereka tak terima. Mereka kata hadza sihrun mubin. Betul, baca dalam banyak ayat Quran. Bila Nabi itu berada di hadapan mata mereka dengan ciri-ciri yang mereka hafal dalam kitab Taurat, mereka tak terima. Pasal Nabi itu bukan dari kalangan bangsa mereka. Dia tak terima. Kristian pun begitu. Kristian lagi dahsyat. Tuhan boleh jadi tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh yang suci. Bercantum jadi Tuhan yang satu. Dan tiap-tiap tiga unsur Tuhan ini, tiap-tiap satu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus ini, Roh suci ini, Jibril AS, ada sifat ketuhanan yang akan cakap tuan-tuan. Itu Kristian punya pegangan Trinity namanya. Maka Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW untuk menolak semua agama. Inna dina inda Allahi Islam. Dengan agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Agama kemarin semua tertolak. Walaupun asalnya Islam juga, tapi tertolak sebab kamu dah selewengkan, kamu dah wawah, kamu dah perda-perda. Tapi dalam semua agama-agama ini ada ibadah puasa. Tentu Allah Ta'ala sebut kama kutiba alalladhi nabi qabli. Bukan ibadah puasa ni untuk kita, ya, orang lain tak puasa. Ada orang terdahulu pun mereka disyariatkan puasa. Lepas tu disebut oleh pengarah kitab ni, pendeta-pendeta pun puasa, pendeta Yahudi pun puasa, pendeta Nasrani pun puasa. Ada agama puasanya 24 jam. 24 jam puasa tak, satu apa pun tak makan, melainkan minum susu saja. Tahan sebulan Ramadan, boleh je tu 24 jam. Wah, tak makan apa pun, minum susu selama sebulan. Malam raya bukan makan lagi, kat ni pun kata darah. Pasal dalam sebulan tak makan. Sebulan tak makan, nasi sebulan tak sentuh. Minum susu pun boleh. Satulah puasa umat Islam ini, puasa yang sesuai dengan fitrah kita. Tak ada manusia yang mampu bertahan sebulan tak makan apa pun. Tak ada manusia yang mampu bertahan sebulan tak makan apa pun. Nasi sebutir pun tak makan, minum susu pun boleh ke tuan-tuan? Tak mampu kita. Maka taklah syariatkan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hatta yatabayyam kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyam, disebut dalam apa ni, di dalam Quran, di dalam surah Al-Baqarah, hatta yatabayyam lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr.
sampai nampaklah garis putih menggantikan garis hitam pada waktu fajar. Tsumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai ke terbenam matahari, sampai masuk malam. Bila terbenam matahari, azan maghrib, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allah malakas sunna bika amana wa jaga rizki wa ala rizki aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berbuka makan bulu masyarakat yang untung kita orang Indonesia, sebab puasa kita tak berubah-ubah. Kalau 14 jam, 14 jam itulah tak berubah-ubah sepanjang tahun, sepanjang masa daripada kita mula belajar puasa sampai kita nak meninggal, puasa kita tetap 14 jam. Tapi kalau kita duduk negara ni, duduk negara Iceland, puasa 22 jam. Macam, boleh tak? 2 jam, itulah nak makan, itulah nak terawih, itulah nak maghrib, nak isyak, itulah nak sahur. Ha, boleh tak? Ha, terawih pun buat 8 je, baca ayat pendek-pendek je. Sebab 2 jam, boleh tak? 2 jam, 2 jam itulah nak makan minum ke apa ke, 2 jam itulah. Aku yang saya tengok dalam TV, mereka bila waktu berbuka, mereka berbuka di masjid. Tuan-tuan jangan sangka dia Iceland tak ada masjid. Ada tu, Ustaz. Tu lah tuan-tuan. Jangan kata Iceland tak ada masjid. Ada. Orang cakap tin tak tahu. Kalau tak tengok internet, tak tengok itu, orang cakap tin tak tahu. Ya, Ustaz. Ya. Di Iceland ada masjid. Di situlah bukanya, maghrib situ, isyak situ, terawih situ, habis terawih, dia mula minit, sahur. Lepas tu, nak tunggu subuh, tak payah balik rumah dah kahwin. Situlah, kalau kata masjid kita ni, dipindahkan ke Iceland, kakak, tuan-tuan, perempuan semua nak duduk sini lah. Dua jam. Tak payah balik rumah. Balik rumah semata-mata dah siang hari nak puasa tadi. Tu waktu sekarang. Kena lagi berapa tahun esok? 22 jam pula malam. 2 jam ni, 2 jam ni puasa. Macam tak? Macam tu. 2 jam ni puasa. 22 jam makan. Sampai tak larat-larat makan. Tapi kita di Malaysia, konsisten 14 jam. Sepanjang masa, sepanjang ketika. Wallahu a'lam. Tengok adilnya Allah SWT pada kita, kan? Semua kesemuan yang terdapat pada puasa ini berungkai segala rahsia bahawa dia ada satu makhluk pun yang setaraf dan menguasai kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menyandarkan ibadah puasa ini terus kepadanya kerana apabila seseorang itu berpuasa ini terdapat daripada keperluan makan dan nafsu syahwat, sedangkan tidak berhajat kepada makan nafsu syahwat itu merupakan satu daripada sifat Allah SWT. Justru usul dalam ibadah puasa itu bersamaan dengan dan bertepatan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Al-Qurtubi, hal ini berarti bahawa seluruh amalan ibadah berpadanan dengan kadar dan sifat manusia, kecuali ibadah puasa berpadanan dengan satu dari sifat Allah. Seolah-olah Allah SWT berkata, sesungguhnya puasa hampir kepadaku disebabkan ia daripada sifat-sifatku. Memang Tuhan ni tak berhajat kepada sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia. Tak, la, tak puluhu sinatu walanau. Kayak kursi kan? Allah Ta'ala itu tidak akan mengantuk dan tidak akan tidur. Sebab mengantuk, tidur itu sifat makhluk, sifat manusia, sifat haiwan. Kucing rumah kita dah kenyang makan, mengantuk dia. Lepas tu dia pun menyandar. Celah-celah dinding mana menyandar, tidur tu. Kita pun sama. Lepas-lepas makannya, mengantuk. Buka kipas, kipas ngadap ke muka. Mengantuklah tu. Memang tersandar. Mengantuk kita tidur je lah. Kuliah pun dia mesti macam tu juga. Siapa? Tengok ustaz dia pun senada je. Tak ada garam, tak ada lembut, tak ada gerai, tak ada garam. Cantu je. Kena bersandar kat tiang tak pun nanti. Itu sifat manusia. Tapi Allah Ta'ala tak ada sifat. Maka bila kita berpuasa, kita mengambil sifat Allah. Yang tu apa dia? Tak berhajat kepada makan dan minum selama